Lu udah gajian belum? Belum. Terus kita ngapain? Tunggu. Gua punya ide. Lu pada mau goyang-goyang. Yaelah, di malam minggu rumah aja, Pak. Nah, goyang-goyang gitu. Musik-musik konek-konek ngapain gitu. Kayak lu punya duit aja ngajak goyang. Ya, lu udah gajian belum? Gua punya ide. Lu pada mau goyang kan tapi enggak punya duit. Mau banget kalau goyang. Apaan? Kan enggak ngajak kasih ke gua. Iya benar. 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 Yang penting bisa goyang. Bersulang dulu. Nah, gimana ide gua? Tadi kan mintanya goyang, ada musik. Nih sekarang putar DJ. Ya, ayah lagi ngapain ya? Ini nih, ayah lagi nyobain bel. Tapi ini belnya suaranya nggak enak. Duh, nggak suka ayah suaranya. Tuan sih yang murahan, tuh nggak ada kualitasnya yang begitu. Udah, buka aja deh yang ganti. Ya, cobain ganti nih bel yang ada musiknya gitu. Jadi kalau tamu denger enak. Oh gitu, ya? Siap, beres. Ya, Niki ganti. Beres. Ya, sekarang udah ada musiknya ya? Sini udah ada musiknya, tapi nggak usah bawa dia juga kali. Wah, kita musik. Kita mau bayar aja berapa hadiah nih? Bener ya. Udah jangan panjang-panjang. Oh iya. Konser. Jangan lupa ya. Bel. Kenapa sih Bob? Dari tadi lu gelisah banget sih. Ini loh Mir, soalnya susah banget Mir. Masa pelajaran yang semalam gue pelajari gak ada yang keluar. Gue bisa gak lulus tau gak? Ya kalau gak lulus tahun ini kan lo bisa ikut ujian tahun depan. Sekate-kate lo ya justru itu kalau misalnya gue gak lulus, gue bisa kayak dia tuh. Buset! Jamunya Mbak, jamu sehat, jamu kuat. Kak, beli jamu yuk. Enggak. Ngapain beli jamu gendong? Nggak higienis, aku tahu. Atau gimana? Lihat aja nyuci pakai ember doang. Ih, pengalamanku sih beda. Beda gimana? Lebih bersih pokoknya. Kok bisa? Ya iya, nyuci pakai kayak gitu.